Pertama kali Ustaz Jamal saya suruh baca qasidah di majelis Nurul Mustofa. Dan mudah-mudahan ini jadi obat. Karena kondisi beliau sekarang di ruang ICU. Pendarahan di dalam otaknya. Ada radang yang sudah ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Amin. Jadi kita minta dengan salawat yang kita baca ini menjadikan ketenangan hatinya. Amin. Bisa didatangi Rasulullah. Amin. Bisa didatangi para wali wali Allah. Amin. Didatangi orang-orang saleh. Amin. Mudah-mudahan dengan qasidah yang saya karang untuk Al-Imam Al-Qutb Sayyidul Habib Abdurrahman Sakafi Muhammad Maulid Dawilah, untuk Syekhuna juga Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir Sakaf. Amin. Mudah-mudahan menjadi kesenangan Ustaz Jamal, kesembuhan Ustaz Jamal. Amin. Dan kita semua doa untuk beliau hatinya dihusyukkan untuk membaca qasidah ini dengan keberkahan Allah Rahman segar. Amin. Ya Habib.